juga dan Pak Andi kebijakan kesehatan. Berikut terima kasih saya laporkan, dan tentu saja saya menunggu step berikutnya adalah koordinasi kira-kira penyelesaian tahun kesehatan ini. Kita berkembang dan saya minta tolong Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota, dan setelah itu dari Kepala Dinas masing-masing kota disampaikan pada pemangku kepentingan, para bupati, para wali kota, untuk kita putuskan. Setelah itu kita dorong Jawa Tengah, kita buktikan gotong royongnya ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kita jamin rakyat kita di Jawa Tengah itu hidupnya harus tenang, harus nyaman. Kalau sudah tenang, nyaman, ayem, ayem hati ini, tentrem hati ini, itu insya Allah kita dorong untuk kegiatan apapun pasti mereka akan senang. Provinsi Jawa Tengah. 2. Ruang lingkup kesetaraan pelayanan kesehatan. 3. Jawa Tengah. Yang kita kapol dari anggaran 2015 ini adalah 175.000 dan sekian atau setara 0,5% dari jumlah penduduk Jawa Tengah. Jadi masih ada sekitar 3,5% penduduk Jawa Tengah yang kurang mampu, yang masih perlu jaminan kesehatan. Dan kami laporkan bahwa Kabupaten Kota sampai saat ini juga sudah mengalokasikan anggaran jangka secara masing-masing. Ada yang sudah terintegrasi dengan program JKN BPJS, ada yang belum terintegrasi. Kalau kita kumpulkan pada tahun ini, anggaran jangka secara yang ada di Kabupaten Kota sudah lebih dari 300 miliar waktu. Jadi kalau 300 miliar itu untuk membiayai yang 3,5% penduduk Jawa Tengah dengan cara membayar premiumnya, maka kemungkinan sudah cukup untuk dihubungi semuanya.